Bayangkan, rumah kita tanpa dipagar tapi aman. Mobil, motor parkir tanpa khawatir diambil maling. Tetangga-tetangga baik, rakyat saling menebar salam, saling memberi makan, saling tolong dan gotong royong. Itulah nikmatnya tinggal di sebuah kampung yang tenang dan nyaman, aman dan tentram. Bagaimana cara mewujudkannya? Ialah dengan ilmu, dengan saling rutin berbuat baik, duduk di majelis ilmu. Cobalah.